Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto menjadi inspektur dalam upacara syukuran hari ulang tahun Bayangkara ke-72. Acara yang dilaksanakan di lapangan kantor Camat Medan Helvetia ini dihadiri oleh para personil Polres dan Kapolsek Helvetia Kompol Trila Murni, unsur TNI, pemerintah daerah, kepala lapas, organisasi kepemudaan, serta elemen masyarakat lainnya. Kapolrestabes juga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung dan bekerja sama dengan Polri selama ini. Selain itu, Kapolres juga melemparkan permohonan maaf kepada masyarakat yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan bila mana masih adanya kekurangan terkait pelayanan institusi Polri yang dipimpinnya. Saat ini sedang merayakan hari ulang tahun atau hari Bayangkara yang ke-72. Tentu banyak berbagai prestasi yang telah diraih oleh Polri. Namun juga banyak kekurangan yang belum terselesaikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung Polri selama ini, yang telah bekerja sama dengan Polri, rekan-rekan TNI, dari pemerintah daerah, elemen-elemen masyarakat, dan telah berjuang bersama-sama untuk memelihara Kamtibmas, menciptakan kota Medan ini menjadi kondusif. Tentu kalau kita jago, Medan menjadi kondusif. Ulang tahun ke-72 Polri, terima kasih pengabdiannya. Mari terus kita tingkatkan sehingga kondusivitas Kota Medan terus dapat kita tingkatkan dan demi kenyamanan seluruh warga Kota Medan sekitarnya. Terima kasih Polri. Dirgahayu Bayangkara yang ke-72, semoga semakin jaya. Dari Medan, Sumatera Utara, Mutadi Tribrata TV, salam Tribrata.